Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Chef Ponsal. Di kesempatan mancing kali ini aku bersama Kang Haji mancing di laut ya, atau di pantai, di sini pantai. Di spot ini kami menggunakan joran panjang ya, atau joran sukas, bisa dibilang juga rock fishing ya teman-teman. Oke teman-teman, daripada lama-lama kita terus saja mancing. Tapi sebelum mancing aku mau jelaskan dulu nih piranti joran yang aku pakai ya. Jadi di sini aku pakai piranti joran Daiwa ya, teman-teman. Ini mereknya Daiwa emblem sukas yang 450 ya. Ini adalah 15 kaki. Dan ini juga reelnya aku pakai Daiwa juga, cuman ini Daiwanya Daiwa Saltis Maxil ya. Dan untuk PE-nya aku menggunakan J-braid dari Daiwa juga, ini 40 lbs. Dan untuk sistem pancingnya ini aku menggunakan ini ya, timah, seperti timah jangkar. Timah ini buatan sendiri ya teman-teman, cetak sendiri ya. Dan seperti ini harus pakai kili-kili karena dia supaya nggak berkulut ataupun merintil-merintil ya, jadi dia berjalan. Dan untuk ininya, leadernya aku pakai Banis ya, size nya 50 lbs. Dan mata kail nomor 6 tapi ringnya besar. Oke Pak, kita langsung aja. Di sini aku umpannya pakai udang ya, udang size 3 yang besar. Sini. Ini udangnya seperti ini ya, udang besar size 3, udang montok ya Om. Yuk kita langsung aja. Jadi cara pemakaian udangnya seperti ini, selalu aku pakai seperti ini. Ini ekor ya. Nah kalau diusahakan boleh di satu sini ataupun di bawah sini. Masukkan, langsung angkat ke siring sedikit. Nah seperti ini. Siap di sebentar. Setelah kita acut lempar jauh, kita kenorkan ininya, reelnya ya, dirilis. Jadi supaya kalau nanti ikannya makan, nah tarikan. Nah, ini cukup lah. Oke Om, kita tunggu hasilnya ya. Semoga ada cintanya. Mantap. Kunci murangnya. Oke, ini Pak Haji Econ mulai pasang umpan. Mantap ya. Deh. Udangnya udang mantap. Sebentar Pak. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oke Om, kita cek umpan. Kayaknya habis umpannya tadi dikacau itu kecil terus. The world seems small. Sebelah kiri. We can sit together. It's so beautiful. You and me.
want to be in the great outdoors. Kacau ikan kecil, kita pindah ke sumbernya. Take a step out to see the truth around you. Kita pasang lagi om. Distance you can tell. Ini mata kayaknya aku pakai gambar kartu ya om. Oke om, untuk saat ini belum ada sambaran ya, dan cuacanya pun masih seperti tadi, masih hujan, tapi ini hujannya udah agak kecil, gerimis-gerimis. Ini lagi nunggu joran dipatok ikan ya, digusur. Kita lagi siap-siap ini mau makan dulu nih, soalnya lapar banget, jadi tadi belum makan nih, mau masak mie ya. Coba aja itu udah mendidih sih, masukin maginya aja. Nah ini kita mau masak mie campur udang. Tadi ada umpan udang yang mati-mati, kita dimasak aja sama indomie, nanti campur lagi. Hangat-hangat ya. Mantap. Ini yang mantap lah. Masak mie campur udang. Lihat tingginya, dokter mau nanya ada? Oke om, ini udah mendidih, jadi nggak usah terlalu mendidih juga, nanti nggak enak ya. Ini mantap ya, Aji, coba Aji. Udah tuh, ya, udah masak. Masih panas-panas banget ini. Pedas ini mie-nya, mie Maggi pedasnya. Saus nanti sama kecap tuh. Aji, waduh, mantap, boy. Ngambil duluan, Ji. Yang banyak sih. Ya, biar gemuk. Ya, iyalah, kayak aku. Udangnya dong. Ayo om, kita makan om. Semuanya. Udangnya babon-babon. Mantap campur Maggi. Pokoknya jos. Lagi nunggu ini joran. Mendingan daripada ini nunggu lapar, mendingan kita makan terus. Yuk, makan om. Bismillahirrahmanirrahim, ayo makan. Enak banget. Pedas lagi. Pedas.
belum apa tuh mau keringetan. Masih banyak nih. Ma, makan, Ma. Om, dilanjut nanti ya. Makan dulu. Oke Pak, ini cuacanya sebenarnya udah mau cukup cerah, hanya saja ini umpannya habis. Tadi lempar-lempar umpan kehabisan tuh. Haji Acan udah copotin baterainya. Iya, habis ya. Coba lihat udangnya masih ada nggak? Angkat. Habis. Kosong tuh lihat. Ya cuacanya mahab. Bagus ini. Sebenarnya ikannya juga ini ya. Sebenarnya di sini pun kayaknya bagus. Di sana tadi seberang sana, sebelah sana ada orang strike juga. Cuman hanya saja ini hujan tadi kan. Jadi ini kita mau balik aja. Airnya buang. Buang lah buat apa kalau udah kosong habis. Oke Om, minta maaf ya. Jadi ini nggak ada hasil ya, walaupun nggak ada hasil mungkin nanti dicoba lagi di sini, siapa tahu nanti bagus. Oke teman-teman, bapak, om, semuanya mohon maaf ya. Jadi cukup sampai di sini aja videonya, dan akhir kata dari saya sama Kang Haji Econ, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.